Allah. Terus bagaimana Pak Ustadz? Ternyata kita harus nunggu hujan reda, Pak. Benar Pak Ustadz. Kita bawa ke sana dulu, Pak. Ayo, ayo, ayo. Semakin banyak, Pak Ustadz. Ya Allah, azab apa yang kau berikan pada istri saya, ya Allah. Ini semua salah saya, Pak Ustadz. Saya nggak bisa membimbing istri saya ke jalan yang benar. Memang apa yang dilakukan istri Bapak sebelum meninggal dunia? Nyuci, Ismi. Nyuci? Dari pagi nyuci nggak kelar-kelar. Keterlaluan. Angkat tuh barang. Semua bikin sebel. Semua bikin darah tadi kambuh. Masa tunjangan transmigrasi tiba-tiba di-stop? Tanpa pemberitahuan lagi. Sabar, Ismi. Barangkali cobaan dari Allah. Gimana harus sabar, Bu? Pengeluaran tambah banyak. Penghasilan berhenti mendadak. Ibu enak tinggal makan. Saya nih yang pusing mikirin duit. Baju tadi bagus juga. Perhiasan-perhiasannya juga bagus. Saya kirimin surat, Tina harus kirimin duit. Ismi, apa kamu tidak kasihan sama Tina? Setiap bulan dia kirimin uang buat kamu. Orang tua ngomong sembarangan. Eh, Bu, tahu nggak? Anak angkat saya itu kerja di Arab Saudi. Gajinya gede. Uang yang dikirim ke saya itu nggak ada sekuku itemnya. Ah, udah, selesai. Terusin tuh cuciannya. Udah tinggal makan, tidur tinggal tidur. Ikut-ikut campur lagi.
Min, tunggu Min. Aku bareng ya. Bang ya. Cuma segini? Yes. Masa cuma segini sih? Mana cukup? Iya, sabarlah Is. Panen karet lagi nggak bagus. Jadi upah saya itu dikurangi. Masih untung bisa kerja. Ini ngapain diumpetin? Bukannya diumpetin, Is. Itu mau buat beli rokok besok. Nggak usah ngerokok! Astagfirullah, Is. Ya udah, ayo kita makan. Udah siap, Bu? Udah, Nak. Ayo, Bu, ikut makan sama-sama. Nggak usah. Buat kita aja masih kurang. Sebanyak ini. Kamu ini keterlaluan. Ini kan makanannya enak-enak. Lagian nggak cocok sama lidahnya ibu. Ibu tuh cocoknya makan pakai sambal, tempe, sama lalapan daun singkong. Kamu ini keterlaluan. Udah deh. Kamu tuh nggak usah ngurusin ibu. Kamu tuh tahu yang harus kamu pikirin apa? Cari duit yang banyak. Ini ngurusin ibu. Ibu itu urusan saya. Kamu tenang aja. Bu! Ya ampun! Hancur deh semuanya. Maafkan Ibu, Ismi. Maaf. Emangnya kalau saya maafin, terus piringnya bisa utuh kembali? Iya. Nanti Ibu ganti. Ganti? Ganti pakai uban? Ibu ini emang gak becus ngelakuin apa-apa. Bisanya cuma makan, tidur, bersin. Bersin! Awas kalau ada ketinggalan, ya! Biar ibu saja yang... Enggak apa-apa, Bos. Abang! Sini! Ya Allah, ampunilah atas segala kehilafan dan dosa hambamu ini, ya Allah. Tunjukkanlah, ya Allah, di mana yang hak dan yang batil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Siang-siang begini masih molor. Maafkan Ibu, Ismi. Kepala Ibu pusing. Jadi habis sholat subuh, Ibu tiduran lagi. Maaf ya, Naya. Alasan? Ada apa memangnya? Saya mau pergi, pulangnya sore. Mentang-mentang saya nggak ada di rumah, jangan cuma tidur-tiduran aja, nggak ngelakuin apa-apa. Bersihin rumah, nyapu, ngepel, siram tanaman. Pokoknya sebelum saya pulang semuanya udah beres. Dengar kan? Iya. Iya, Ibu dengar. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi begini Ismi memperlakukan ibu? Orang tua disuruh kerja kayak pembantu. Ini kemauan ibu sendiri. Badan ibu, Lin. Kalau tidak bergerak, aduh, mana pegel. Aku nggak percaya, Bu.
Ibu kan selalu belain dia. Ini pasti dia yang nyuruh. Aku akan marahin dia, Bu. Jangan, Lin. Jangan marahi adik kamu. Dia juga sudah melarang ibu. Tapi ibu yang memaksa untuk tetap menyapu. Bu, berapa kali saya harus ulangin lagi? Ibu tinggal di rumah saya aja. Ibu nggak perlu kerja apa-apa lagi. Kamu kan masih tinggal sama mertua kamu. Kalau ibu tinggal di sana, berarti ibu menyusahkan mereka, Lin. Bu, mertua saya itu orangnya baik, Bu. Ibu pasti disambut dengan ramah di sana, Bu. Ayolah, Bu. Tidak, Lin. Ibu di sini aja ya. Biar ibu nungguin rumah ini. Ismi dan suaminya itu sering keluar rumah. Nanti siapa yang nunggu? Baiklah, Bu. Tapi kalau ibu ada apa-apa, tolong kasih tahu ke saya. Iya. Percaya. Percaya, Lin, sama ibu. Ibu baik-baik saja di sini. Bu. Ini uang untuk ibu. Kalau ibu butuh apa-apa, jadi nggak perlu minta ke Ismi lagi. Ibu sudah tua, sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi. Begini aja, ini uang kasih saja sama cucu ibu. Bilang dari ibu. Salim pulang dulu ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Lin. Iya, Bu. Ibu Ida, masuk. Jam Yuyun, hai. Ini lagi nganter anak mau nabung katanya. Ya udah, kamu nabung sendiri ya. Aduh, senengnya punya anak yang berbakti sama orang tua. Tiap bulan mesti dikirimin banyak lagi. Bisa aja, Jang. Uangnya mau ditabung semua ya? Maunya sih ditabung, tapi masih banyak keperluan. Pengen beli baju bagus, perhiasan. Ya, wajar lah, namanya juga wanita. Aduh, nih Jang Ismi ini hebat banget loh. Uangnya itu loh, kayak sungai. Mengalir terus nggak berhenti-berhenti. Bisa aja. Jeng, maksud saya, kalau misalnya Jeng Ismi itu punya uang, kenapa nggak buat belajar bisnis aja? Bisnis? Iya. Saya tuh nggak bakat bisnis. Pokoknya Jeng Ismi nggak usah khawatir deh. Nanti belajar sama saya ya. Kerja sama-sama saya. Pokoknya keuntungannya lumayan banget loh. Bisnis apa? Jual beli emas. Hah? Gimana? Mau? Saya ada contohnya loh, Jeng. Sebentar ya. Pokoknya pasti deh. Jeng Ismi pasti tertarik loh. Lihat nih. Nah, wow. Bagus kan? Iya kan? Wow. Desas-desus itu akhirnya jadi kenyataan, Is. Maksud abang? Perkebunan tutup, abang nganggur. Terus kita makan apa? Iya, besok abang ke kota mau cari pekerjaan. Kenapa mesti besok, bang? Sekarang aja abang pergi cari kerjaan. Is, abang tuh masih capek. Saya nggak peduli. Harusnya abang udah tahu dong perkebunan akan tutup. Abang udah cari kerjaan, nggak nganggur kayak gini. Tunggu apa lagi? Pergi sekarang! Awas, abang nggak usah pulang sebelum dapat kerjaan ya. Yang ini juga bagus. Mahal sekali harganya. Gimana ya?
kalau gitu jual aja emas-emasnya. Nanti minta dikirimin uang lagi sama Tina. Mbak? Ya? Gimana, Bu? Bajunya sih bagus. Tapi gini ya, saya pergi dulu, nanti saya kembali. Baik, Bu. Jeng Ismi. Jeng Yuyun. Habis belanja lagi ya? Oh, ini lihat-lihat baju. Bagus, jadi pengen deh beli. Gimana Jeng bisnis emasnya? Lancar? Aduh, alhamdulillah lancar. Kalau nggak lancar, mana berani belanja-belanja kayak gini. Syukurlah, kalau Jeng Ismi mau ngambil dagangan lagi, saya banyak tuh di rumah. Baru-baru loh Jeng koleksinya. Iya, iya, pasti. Pasti saya datang. Jeng, saya udah mau nyampe, Jeng. Kiri, Mas, kiri, Mas. Mari, Jeng Ismi. Ya ampun. Ini rumah apa kandang kambing sih? Berantakan banget. Ibu! Ibu! Iya, Nak. Kok berantakan? Ibu, ibu kurang enak badan, Nak. Sakit apa? Setiap hari ibu sakit. Beresin. Iya. Nasi udah dipanasin? Belum. Kepala ibu pusing sekali. Seharian ibu ngapain aja? Tiduran sambil nungguin saya bawa makanan? Enak aja. Saya capek tahu. Seharian kerja untuk semuanya. Ini enak aja ibu tidur. Udah bersihin. Ini bisnis yang sangat menjanjikan. Lihat aja saya. Belum sampai satu bulan, saya udah bisa beli apa-apa. Masalah saya cuma masalah modal. Kalau ibu-ibu berminat, ibu-ibu bisa taruh modal sama saya, terus saya yang jalan, ibu-ibu tinggal tunggu aja mengambil keuntungannya. Enak kan? Kalau kita naruh uang di bank, itu kan uang mati, nggak berkembang. Nah, belum lagi kalau dirampok. Gimana, Bu? Ada yang berminat? Bagaimana, Bu? Saya ikut deh. Saya juga. Saya juga. Terima kasih. Oke, mari, Bu. Pak, sebentar, Pak. Ini buat beli rokok. Oke, makasih, Bu. Udah, Pak. Mari, Bu. Ya, mari. Makasih ya, Pak. Jadi gimana, Bu? Barang-barang udah lama ibu ambil. Tapi sampai sekarang mana? Ibu belum pernah nyetor sama saya. Gimana ya, Jeng, ya? Barang-barang sih semuanya udah diambil sama pembeli. Tapi mereka janjinya akhir bulan. Kalau saya nggak jual dengan cara begitu, barang-barangnya nggak laku. Itu sih urusannya, Jeng Ismi. Waktu itu janjinya kan seminggu sekali mau nyetor ke saya. Tapi sampai sekarang mana? Pokoknya saya nggak mau tahu. Terserah, ibu mau dapat uang dari mana. Oke, minggu depan. Minggu depan pasti saya lunasin semuanya. Tapi benar ya, beli barang-barang aja bisa. Bayar utang nggak bisa. Oh, itu Jeng, itu rezeki yang lain. Itu pesangon dari suami saya. Udah deh, pokoknya minggu depan pasti saya lunasin. Saya janji. Benar ya. Jangan toh, Bu. Siapa tahu emang dia nggak ada di dalam. Jangan-jangan malah nanti kita disalahin orang banyak. Gimana dong, Bu? Kapan-kapan aja ya, kita kemari lagi. Nah, kita ini, Bu, ditipu, Bu. Pokoknya liatin aja. Kalau sampai uang kita nggak kembali, kita laporkan polisi. Gimana, Ibu-ibu? Setuju. Udah, kita pulang aja ya. Yaudah, kita pulang. Bagaimana dengan persyaratannya, Bu? Saya sanggup, Pak. Pinjam uang berapapun nggak jadi masalah. Yang penting syaratnya ini.
Ibu mau pinjam berapa? 10 juta. Oke, nanti malam akan saya antarkan uangnya. Tolong siapkan saja fotokopi KTP dan materai. Terima kasih, Pak. Mari. Saya permisi dulu ya. Mari, mari. Bu! Ibu! Mana tehnya? Aduh, lama banget sih. Orang capek-capek kerja, bukan diladenin. Nih, Ibu sudah buatkan. Lama amat sih. Teh botol terbakar. Aduh. Serikaan Ibu gosok. Serikaan. Ya Allah. Ya ampun. Ini kan baju baruku. Harganya mahal sekali nih. Baru saya pakai sekali. Kebakar. Maafkan Ibu, Ismi. Maafkan. Maaf, maaf. Ibu hanya merugikan saja di sini. Ibu selalu membuat rugi. Bikin saya sial. Sekarang Ibu pergi. Pergi dari rumah ini. Ismi. Ibu mau tinggal di mana, nak? Ya Allah. Terserah. Terserah Ibu mau tinggal di mana. Ibu mau jadi gelandangan. Ibu mau tinggal di kolong jembatan. Terserah. Pergi Ibu sekarang, pergi! Astagfirullahaladzim. Ini! Bawa barang-barang butut Ibu! Ayo pergi! Pergi! Sia-siain. Abang jangan begitu. Siapa yang nyanyain? Saya sayang banget sama ibu. Ibunya aja yang gak tahu diri. Udah disuruh berhenti kerja, malah kerja terus. Biar orang-orang iba sama ibu, terus saya yang disalahin. Mana mungkin. Aku gak percaya. Nyatanya, ibu datang ke rumah dengan lemas dan pingsan, tau gak? Oh, ya itu juga kami gak tahu, Bang. Kami aja panik. Kalau abang gak keburu datang, kami udah lapor polisi. Abang, abang jangan gitu dong, Bang. Jangan duduk sembarangan. Abang mesti lihat kenyataannya setiap hari. Mas,
Gimana, Bu? Minggu depan aja ya, Mas. Lagi nggak ada duit. Nanti saya bayar double. Ibu ini gimana sih? Baru 3 kali nyicil udah macet. Perjanjiannya dulu gimana? Saya kan udah bilang pembayarannya jangan macet. Dagangannya lagi sepi, Mas. Itu urusan ibu, bukan urusan saya. Saya ini sudah berbaik hati memberikan pinjaman tanpa agunan. Terus bayarnya kapan? Besok, besok saya bayar double ya. Saya janji. Saya pegang janjinya. Awas, jangan coba main-main dengan saya. Iya, iya, Mas. Bang, gak sangka ya, yang ngelayat banyak banget. Padahal kan ibu bukan orang sini. Iya, itu kan mungkin juga karena kesabaran dan kesolehan ibu. Iya, Bang. Ayo, bantu ibu menghitung. Saya yang merawat ibu. Abang kan merawat ibu waktu pas ibu mau meninggal aja. Jadi saya punya hak juga dengan sumbangan itu. Uang itu untuk ibu juga. Biaya pemakaman aja masih ada yang belum dibayar. Terus, biaya selamatan masih ada juga. Dari mana lagi kalau bukan uang itu? Saya dengar sumbangan itu banyak sekali. Pasti berlebih. Saya mau ambil hak saya. Hak apa? Berani-beraninya kamu ngomong hak. Setelah selama ini kamu menyia-nyiakan ibu kamu. Ayo, mana? Mana hak saya? Sudahlah, Bang. Nggak enak ribut sama saudara sendiri. Sudah kasih saja. Apalagi cuma uang sumbangan. Kalau kedengaran tetangga kan kita malu. Baiklah. Ini uang saya kasih kamu. Tapi soal dosa, kamu tanggung sendiri. Mulai sekarang nggak usah ngomong soal dosa. Saya nggak takut sama hukum Allah. Namanya Ismi. Iya. Kami ini orang suruhannya Bapak Sumanto. Kami gak main-main. Lunasi semua utang kamu. Atau kamu bakar rumah ini. Iya, saya bayar. Ini. Berapa ini? Hah? Baru ada segitu. Rengsek kamu! Dengar ya. Gue kasih tempo 2 hari. Kalau lo masih bandel aja, gak mau melunasi semua utang lo, lo dan rumah ini bakar! Hah? Lo denger, hah? Ya, cepet. Kenapa kamu? Hah? Ismi. Ismi. Sabar ya, Pak. Kita doain aja. Makasih, Dok. Iya, selamat, Pak.
Mungkin besok kali gue baru bisa besok. Masih lo? Kayak babi lo. Lo nyoba busuk gak nih? Iya ya. Kayak bau bangke. Dimana ya dada? Dad, kayaknya baunya dari rumah situ. Masa sih? Coba aja lo ndus. Ah, itu mungkin bau bangke tikus kali. Yuk, jalan yuk. Innalillahi wa inna Astaghfirullahaladzim, subhanallah. Saya pulang dulu ya. Loh, baru datang kok udah mau pulang? Iya, saya lagi masak air, gak ada orang di rumah. Saya pulang dulu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah akibat orang yang durhaka dengan orang tuanya. Padahal mayat ini baru satu hari. Ini mungkin azab dari Allah. Begitulah, Pak Ustadz. Pak Ustadz, airnya sudah kami keringkan, Pak. Jenazahnya sudah bisa dimakamkan, Pak. Alhamdulillah. Baiklah. Bapak-bapak berhubung. Hujan sudah reda, air sudah surut. Mari kita lanjutkan pemakaman ini. Mari kita, Pak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waduh Pak, rupanya mau turun hujan ya, lagi nih. Betul Pak Ustaz. Segera hujan. Pulang aja kita. Mari buru-buru kita pulang. Orang ini. Pak, kami turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Ismi. Makasih. Tapi saya mohon maaf, Pak. Saya mau nunjukin ini, Pak, demi kepentingan administrasi, Pak. Betul, Pak. Saya kan harus bertanggung jawab sama kantor. Soal apa ya? Bu Ismi ada utang sama bos kami. Dan itu sudah lama sekali. Sekarang kami datang untuk menagihnya. Tunggakannya masih banyak, Pak. Saya nggak tahu soal itu semua. Dan saya nggak punya duit untuk bayar utang itu. Kalau kalian mau, silakan ambil semua barang-barang di dalam yang menurut kalian masih bisa dijual. Ya udah, kita ambil aja semuanya. Ada apa sih, Bu? Itu, kasihan ya Pak Risman. Istrinya memang keterlaluan. Sudah meninggal, masih meninggalkan masalah pada suaminya.